Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Kita sudah tahu bahwa yang bertanding di Tambun nanti memang luar biasa. Ini memang super heavyweight, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama yang kita tahu yang bertanding di Tambun adalah pertama Ketua Pembangkang Negara Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan bertanding di Tambun. Dan yang kedua yang juga super heavyweight adalah Timbalan Presiden Bersatu sendiri, Faizal Azumu, juga bertanding di Tambun. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, ditambahkan lagi keceriaan, kemeriahan memang luar biasa di Tambun kali ini apabila Zahid Hamidi pula mengakui dan telah mengumumkan calon yang bakal bertanding di Tambun adalah juga calon heavyweight. Ha. Zahid Hamidi mengakui bahawa UMNO meletak ketua bahagian tanding di Tambun. Tapi saya fikir kalau sekadar ketua bahagian sahaja memang heavyweight tapi belum super heavyweight dibandingkan dengan Anwar dan Timbalan Presiden Bersatu Faizal Azumu. Ini baru super heavyweight. Super heavyweight, super heavyweight lawan heavyweight. Saya fikir ketua UMNO bahagian Tambun iaitu Datuk Aminuddin Mad Hanafiah sukar, bukan tak boleh tapi sukarlah untuk menang kali ini. Adakah percaturan ini akan memakan diri ataupun tidak? Sebab ini betul-betul siapa menang dia akan jadi hero. Siapa kalah memang boleh berkubur terus. Beliau dijangka iaitu Datuk Aminuddin Mad Hanafiah dijangka bakal dipilih oleh Barisan Nasional untuk bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata calon itu telah dicadangkan oleh Badan Perhubungan UMNO Perak. Katanya, calon BN di Tambun yang dicadangkan ialah Ketua UMNO Bahagian Tambun sendiri yang juga adalah Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri iaitu Datuk Aminuddin. Nah, memang ini heavyweight. Katanya kepada pemberita ketika ditemui pada satu majlis di hutan melintang dekat Bagan Datuk semalam. Kamis yang lepas kita telah tahu bahawa pengerusi Pakatan Harapan, Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan mengesahkan akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada PRU15 melawan Faizal Azumu. Pada PRU14, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang bertanding di atas tiket Pakatan Harapan dan menggunakan logo PKR telah menang dalam pertembungan tiga penjuru menentang calon Barisan Nasional dan PAS. Selepas meraih undi 38,661 undi dengan majoriti lebih 5,000 undi. Ahmad Zahid yang juga adalah penyandang kerusi Parlimen Bagan Datuk berkata, percubaan Pakatan Harapan untuk mempertaruhkan Anwar Ibrahim pada PRU15 di Perak amat dialu-alukan. Wah, yakin juga. Perak adalah tempat kubu kuat BN. Namun, kalau mana-mana parti mahu mencuba, kita mengalu-alukan percubaan mereka, katanya. Sementara itu merujuk kepada persoalan sama ada penyandang kerusi Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman akan dicalonkan semula di kerusi Parlimen berkenaan, Ahmad Zahid berkata perkara itu akan diserahkan kepada jawatan kuasa pemilihan parti. Menurutnya perkara sama turut diserahkan kepada jawatan kuasa pemilihan parti bagi mengalplasti kerusi yang sesuai untuk Khairi Jamaluddin yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Rembau. Sebelum ini Khairi mengumumkan beliau memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan untuk bertanding di Parlimen Rembau pada PR15 nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Ya. Satu demi satu, pengumuman demi pengumuman, keputusan demi keputusan diumumkan satu per satu, tuan-tuan dan puan-puan. Satu demi satu nama-nama besar, nama-nama kecil, heavyweights, small medium, large, regular,
apalagi Supu Altra kah, apakah, akhirnya diumum satu persatu. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, beralih kepada negeri Sabah di bawah Bayu pula. Bakal presiden lawan timbalan presiden di Penampang. Hui, ini barulah best. Datuk Ewan Benedict dan Datuk Daryl Leking dikatakan bakal berentap di Penampang. Ha, ini barulah, ini memang super heavyweight. Kerusi Parlimen Penampang akan menyaksikan pertembungan di antara bakal presiden dan timbalan presiden dua parti tempatan dalam blok pembangkang Sabah pada pilihan raya umum PR15 bulan depan. Ia selepas bakal presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO, Datuk Ewan Benedict dinamakan sebagai calon utama Pakatan Harapan PH Sabah bagi merebut kerusi berkenaan daripada Parti Warisan. Penyandang kerusi berkenaan yang juga timbalan Presiden Warisan, Datuk Daryl Leking yang mendudukinya selama dua panggal sejak 2013, dinamakan semula untuk mempertahankan kemenangannya dalam dua PRU sebelum ini. Pencalonan Daryl yang juga adalah bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri diumumkan oleh Presiden Warisan Dato' Seri Muhammad Syafiq Abdal pada program parti itu di sepanggar semalam. Muhammad Syafiq berkata, pemilihan calon parti itu telah dibuat berdasarkan rekod pemimpin atau penyandang kerusi yang baik. Sementara itu, tuan-tuan dan puan-puan, pencalonan Ewon yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian mendapat sokongan pemimpin dan penyokong APKO termasuklah bahagian parti itu di Penampang berdasarkan bakat kepimpinan muda yang dimilikinya. Timbalan Presiden APKO yang juga ketua bahagian APKO Penampang, Datuk Donald Peter Majunting berkata beliau sendiri terbabit secara langsung dalam keputusan memilih calon bagi kerusi berkenaan. APKO percaya era politik ini memerlukan pemimpin yang segar dan lebih dinamik serta berkeupayaan. Katanya, kami menganggap Ewon sebagai pemimpin yang berpotensi besar, membawa perjuangan Sabah dan rakyatnya yang berbilang kaum ke peringkat tinggi. Apatah lagi sebagai bakal presiden termuda dalam APKO dan antara presiden parti yang termuda di Malaysia dengan umurnya 39 tahun, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Katanya, walaupun Ewon menjadi adun kedamaian di Parlimen Kota Belud dan mengetuai APKO di bahagian itu, beliau bukan asing di Parlimen Penampang kerana keluarganya memang berasal dari kawasan berkenaan. Selain banyak program parti telah dilaksanakan di kawasan itu, bermula pada Ketua Kemulakan Pemuda APKO pada tahun 2005 lagi. Ewon juga adalah naib presiden APKO disahkan bakal mengganti presidennya Datu Madius Tangau yang memberi laluan kepadanya menjelang persidangan agung 3 tahunan yang sepatutnya diadakan 16 Oktober lalu sebelum ditunda ke satu tarikh selepas PRU15. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.